cara kita untuk membagikan barcode WiFi pada HP Samsung. Misalnya seperti ini, kita sudah terhubung di WiFi. Sekarang kita ingin membagikan barcode WiFi ke teman ataupun pada HP lain. Jadi caranya, di sini kita tekan saja WiFi. Ini boleh tekan rincian ya. Nanti dia bakalan seperti ini ya. Atau teman-teman buka dari pengaturan juga bisa. Untuk membagikan, di sini teman-teman tekan di ini ya, di logo gear seperti ini, yang ini logo pengaturan, tekan. Oke, kemudian di pojok bawah ada kode QR. Jadi silahkan kita tekan. Nanti dia pasti bakalan menampilkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini untuk barcode-nya. Ini bisa kita simpan juga ya teman-teman ya. Nah jadi untuk cara kita membagikan barcode WiFi cukup mudah ya, seperti ini aja. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat.